Hello, welcome to my new series called Free Games Are Free. Wow, this is chaos. Okay, kita aja bagi aku bulu sesorang dulu. Sebelum aku bisa buka apa yang aku datang. Lari pun aku. Okay. Welcome to Free Games Are Free series. Aku nak buat series baru pasal orang asyik komplain aku main CSGO. Weh, asal kau main game berbayar? Asal tak ada game main free-free? Baiklah macam Black Shot ke apa-apa ke yang aku tak suka sangatlah Black Shot tu. So aku jumpa Gamely. Gamely baru keluar seminggu. Masa aku main ni dia baru keluar seminggu lah. Baru dia sangat keluar. Susah sikit lah aku nak cakap sambil aku nak lawan-lawan dia. Dia sama macam Black Shot, dia sama macam game-game macam Battlefield atau benda-benda macam tu. Ada banyak game mode yang game mode yang dia lah. Macam contoh aku main sekarang ni, aku tengah main Kill Confirm. Siapa yang pernah main Battlefield, dia tahulah Kill Confirm ni, cara dia kita bunuh orang. Macam sekarang ni dia nak bunuh aku. Aku mati, aku jatuhkan satu benda tu kan. Dia aku jatuhkan tu, orang depan, orang yang bunuh aku ataupun team sebelah dia akan dia kena ambil lah benda tu. Kalau dah ambil, baru poin dia naik. Kalau kena dapat kat bawah tu, ada hijau dan merah, baru poin dia naik. Itulah, ni lah game dia. Aku nak cakap banyak, aku tak boleh juga. Senang cerita macam ni, game ni game free. Pergi je kat Steam, pergi ke loadout. Lepas tu, download je lah. Atau kau boleh main lah. Game ni dia nak sama macam Team Fortress. Come on, ada dua. Come on, tangkap. Yeah. Woo, dapat dua. Game ni nak sama macam Team Fortress. Yang aku nak cakap nak sama tu pasal dia punya lawak dia tu. Lawak dia nak sama macam Team Fortress. Oh, come on. Aku tak suka betul lah pendang yang guna elektrik tu. Lama tau. Yang best game ni, yang Team Fortress dia kelebihan dia lebih kepada dia punya topi tau. Dia punya baju-baju bagi cantik tu kan. Tapi game ni dia lebih kepada pistol dia. Pasal kita boleh customize lebih daripada berapa puluh ribu pistol yang kita boleh buat. Pada sekarang ni aku baru level 2. Aku baru je main. Masa tu aku testing satu malam dalam 2-3 game. Lepas tu aku terus naik level 2. Di... Oh yes, nice. Sekarang tinggal tak dapat. Aku ada dua pistol sekarang ni. First pistol, nama dia my virgin gun, aka pistol pertama aku lah. Second pistol, aku cakap is this enough. Itu pistol kedua aku buat macam burst damage lebih daripada bazooka. Tapi yang best dalam game ni, aku boleh curi pistol orang lain. Oh shit, dia bunuh aku. Macam contoh lah, aku bunuh kan, pistol diorang jatuh, aku ambil pistol diorang. Macam aku bunuh dengan pistol dia sendiri. Itu yang best dalam game ni. Kalau aku naik, oops, sorry, aku ingat orang jahat ni kepada members ni. Oh shiit. Nampak tadi tu? Itu terbakar. Adalah pistol-pistol dia terkelebih-kelebihan dia. Kill confirmed. Dapat lagi. We are in the lead. So game ni memang best gila. Kalau korang main, korang main lah. Pasal game ni pun free. Game memang free. Itu pasal aku suka main. So aku nak cerita sikit. Sekarang ni aku dah ada dua game Steam yang free. Satu yang Star Conflict, itu aku main. Saya kata ke situ lah. Come on. Alamak, nak habis sikit je lagi. Sip pula. Kalau delight tu maksudnya aku tak dapat lah point tu. Dia orang boleh yang dapat point. Kita ataupun aku rasa dapat point tapi sikit je lah. Tak sama macam dia orang yang apa tu, kalau aku buluh aku get point. Sambung tadi. Aku sekarang ni ada dua game Steam yang free. First is aku main apa tu? Yes, dapat. Yang first adalah Star Conflict, iaitu game tembak-tembak apa jugalah, tapi lebih kepada kapal. Yang ni yang kedua lah, apa tu, game Loadout. So sekali kalau korang ada apa-apa game yang korang nak aku main yang free, bukan crack yang free, korang just comment je kat bawah, nanti aku akan tengok lah. Kalau boleh aku main, aku main lah. Dan kalau boleh, aku nak korang apa tu, setiap akhir, setiap apa tu bulan, macam pertengahan bulan macam tu, aku nak buat community. Yo, dapat. Yo, aku nak mati, memang lah. So setiap bulan aku nak buat community video. Community video maksudnya aku akan main game-game yang free ni. Game-game yang free ni aku akan main. Tak dapat. Jangan. Pakai aku bulu pula. Ya, kalau aku dapat. Come on.
Oh yeah, ambil sekali, sekali, ambil. Nice, kill confirm. Oh, badan aku berlubang. Oke. Tempat kedua, tak apa, boleh lagi. Okay, aku kalau boleh setiap bulan aku nak buat community video yang aku cakap tadi tu. So, aku akan hari Jumaat, aku akan record satu video. Tapi player ni semua daripada player either aku punya Facebook ataupun aku punya subscriber. Antara dua tu lah yang aku nak main. So, kalau korang nak main, korang main-main dulu, practice dulu, upgrade semua pisau. Upgrade semua pedang dan baru kita main. Just comment je lah bawah siapa nak main ke apa ke. Kalau korang setuju tak setuju, beritahu je kat bawah. Pasal ni baru first time aku main game ni. Baru first time aku record, so aku tak tahulah macam mana korang suka ke tak suka tu kan. Korang just beritahu je lah kat bawah. Pasal Star Conflict aku nampak macam viewer just 45-50. So aku tahu tak ramai sangat suka Star Conflict. Tapi harap-harap game ni orang suka. Pasal game ni memang fun gila lah. Game ni baru je keluar 2-3 hari lepas. Sebelum ni dia game dia beta kan, beta. So maksudnya alpha, early access. Maksudnya kena bayar pun boleh masuk. So aku tunggu lah. Aku tunggu lama gila. Sebulan kot aku tunggu. Lepas tu game ni tu sangat berapa lah 31 hari bulan Januari keluar. Wow, come on, pergi tidur ubah member. Pasal aku nak internet ni orang nak download. aku terus ni lah. Oh, that was stupid. Belly. Yeah. Lepas tu aku terus situ lah. Aku tidur ubah member. Lepas tu aku terus download. Esok pagi bangun lambat lagi kerja, sempat lagi buka lo game tu. Nak tengok game tu macam mana. Lepas tu aku balik rumah, aku terus main. Itu lah dapat level 2 tu. Dia pun level 3 ni pun kira okey lah. Tak banyak upgrade lagi aku boleh buat. Yang best game ni untuk akulah, dia tak guna duit betul untuk apa tu, kuatkan pistol tu. Itu yang aku suka. Come on. Dia guna electric. Aku tak suka electric. Tak dapat juga. Okay, abaikan. Memang game ni grafik sikit lah. Aku dapat tulang aku dah terkeluar tu. game ni kalau duit ni pun, dia lebih kepada baju. Macam accessory je. So aku memang suka gila game-game yang tak guna duit untuk buat kita kuat. Macam contohnya Black Shot lah. Dia apa tu, lebih kepada duit untuk kita kuatkan, beli armor, beli pistol segala lah. Macam CSGO pun untuk aku tak banyak duit juga guna kan. I know awal-awal kena bayar, tapi lama-lama memang tak ada benda yang buatkan game tu unbalanced. Sama macam game ni jugalah. So harap-harap siapa kalau yang nak main dengan aku, comment je kat bawah. Lepas tu kalau kau suka, kau like, subscribe, bla 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 bla. Sukalah, suka hati kau lah. Nanti aku cuba record game mode yang lain lah. Macam ni Kim Confirm, dia ada Capture the Flag, dia ada macam biasa lah. Oh, dah? Habis dah? Tak perasan, kusyuk sangat cakap. Well, lila dia. Dia memang berdari. Aku masih tak tahu bantu-bantu untuk berlari. Nak chatting pun aku tak tahu lagi. Tapi setahu aku game ni game yang simple. Memang best gila. So setiap hari kita akan dapat lah satu apa tu, macam bonus lah. Kita boleh like daily prize. Dalam tiga-tiga ni ada satu point yang best. Layan lah. Wah, dapat seluar. Nice. So tak payah beli lah. Dapat free. Wah, level 3. So dapat benda-benda tu, itulah point dia. Dan itulah benda yang boleh kita buat upgrade pistol-pistol kita lah. Well, I hope you guys enjoy this. Have a wonderful day. Bye-bye.